masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia ingin menyampaikan 1000 kartu pos yang berisi pesan iklim untuk Pak Jokowi. Kami berharap agar pemerintah betul-betul melihat bagaimana dampak krisis iklim sudah terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan akan menjadi ancaman serius untuk generasi anak cucu kita mendatang. Generasi mereka akan hidup pada masa di mana bencana iklim dan juga cuaca ekstrim akan semakin intens terjadi dengan dampak yang lebih parah. Oleh karena itu, Pak Jokowi sebagai pemimpin Indonesia harus menunjukkan leadership-nya dan juga menjadi pahlawan iklim dengan melakukan aksi iklim yang nyata dan sesegera mungkin, terutama mempercepat transisi energi, melakukan coal phase out, menghentikan deforestasi, dan juga mewujudkan pembangunan ekonomi hijau. Thank you.